Halo Sobat Millennials, kali ini saya akan membahas kenapa sih orang ini bisa bau banget. Penasaran? Tungguin terus setelah ini. Nah, yang pertama, mungkin kaum milenial sering bertanya-tanya, ini orang kakinya bau banget, kalau kata orang Jaksel asli ngap, bau alik gitu. Nah, kalian harus menyadari bahwa sebenarnya keringat itu tidak berbau loh. Yang bau adalah penumbuhan bakteri di area yang lembab, seperti selaput kaki, seperti di sela-sela kaki atau sela-sela ketek dan manapun yang lembab. Nah, yang bikin bau adalah pertumbuhan bakterinya, bukan keringatnya. Dan asal kalian tahu kaum milenial, sebenarnya yang menimbulkan kaos kaki kita bau adalah bukan dari kaos kakinya, namun dari bakteri yang mengumpul di sela-sela kaki kita loh. Makanya, sobat kaum milenials, jangan lupa atau jangan males untuk cuci kaki kalian sela-selanya saat mandi ya. Nanti bisa bau loh. Nah, yang berikutnya, mungkin kaum milenials sering bingung karena kaum milenials sudah aku sudah mencuci kaki aku setiap hari, udah mencuci sela-sela kaki setiap hari, kok masih bau ya? Nah, hormon setiap manusia itu berbeda-beda, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang hormonnya di setiap area lembab memiliki pertumbuhan bakteri yang sangat cepat. Jadi apabila kita sudah mencucinya, nah itu akan bau lagi. Nah, ini ada beberapa cara untuk kita menanggulangi hal tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan air rebusan dari teh dan garam secara bersamaan dan kita diamkan selama kurang lebih 5 menit dengan air hangat ya. Itu bisa mengurangi bau kaki. Yang kedua, jika kaum millennials memiliki ampas kopi di rumah, jangan dibuang tuh. Asal kalian tahu, ampas kopi bisa menetralisir bau. Nah, caranya adalah kalian cukup melulurkan bubuk-bubuk kopi tersebut ke sela-sela kaki kalian dan tunggu 2-3 menit, maka itu akan meminimalisir bau kaki kita loh. Nah, ada pula nih sobat millennials, kaki kita sudah bersih, kaki kita tidak berkeringat, tapi sepatunya yang ada bakteri, yang menimbulkan bakteri yang ada di sepatu masuk ke kaki kita dan menjadi ambiar. Garing. Nah, sobat millennials, jangan lupa atau jangan malas, setiap ini berpergian, gantilah kaos kaki dan sepatu kalian. Kalau emang gak punya sepatu yang banyak, kaos kakinya aja deh. Jangan tuh sekali-kali kita gak pakai kaos kaki. Kalau misalnya kita kehujanan, lembab kaki kita, terus udah lembab, kita misalnya lagi pengen ke kampus, masuk kampus, terus sampai kering di dalam situ, buh, alik, asli, bau. Nah, untuk sobat millennials, jangan lupa untuk selalu membersihkan sela-sela kaki dan mengganti kaos kaki setiap kita ingin berpergian ya. Jangan sampai kita satu minggu sekali baru ganti kaos kaki. Aduh, itu udah gak sehat banget teman-teman. Nah, di saat masa pandemi seperti ini, kita jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan kita sehabis berpergian, menggunakan masker kemanapun kita pergi. Oh iya, setiap kita misalnya keluar rumah, alangkah baiknya kita langsung cuci-cuci bagian-bagian yang lembab tuh kaum millennials, karena bakteri itu sangat rentan terhadap bagian-bagian yang lembab yang ada di tubuh kita. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jadilah generasi millennials yang pintar, open-minded, dan see the world. Bye-bye.